Ya, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tingginya curah hujan yang mengakibatkan banjir membuat puluhan warga di Kota Makassar dievakuasi. Tidak adanya perahu karet, sejumlah korban terpaksa dievakuasi menggunakan rakit pohon pisang. Inilah kondisi puluhan rumah di Perumnas Antang, Kota Makassar yang terendam banjir setinggi 2 meter. Banjir ini diakibatkan tingginya curah hujan di kawasan itu serta kiriman banjir dari kabupaten sekitarnya. Akibat banjir diperkirakan banyak warga yang terjebak di dalam rumah. Untuk mengevakuasi korban yang terjebak, warga berinisiatif membuat rakit dari batang pohon pisang karena tidak ada bantuan kapal karet. Alhamdulillah Pak, ada lantai dua, ada kayak balkon tuh, bisa di situ anakku naik. Naik sana, siapa dia teman situ? Ada Ji, sama aku, sama mamaku, ada mamaku. Berapa? Ada 4 orang di rumah. 4 orang. Hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung mengingat curah hujan tinggi yang terus mengguyur Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews, melaporkan.